Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdullah Ifda. Pada video kali ini saya akan mereview buku Resiliensi. Ya, saya lihat ya. Resiliensi, kemampuan bertahan dan dalam tekanan dan bangkit dari keterpurukan. Nah, jadi kalau Anda sering galau, depresi atau sering mengalami gangguan dalam tanda kutip mental atau kejiwaan, kayaknya sangat cocok membaca buku ini. Oke, kita review biodatanya dulu atau fisiknya. Ya, buku ini kertasnya paper ya. Judulnya adalah Resiliensi, kemampuan bertahan dalam tekanan dan bangkit dari keterpurukan. Penulisnya E.M. Munawaroh M.Pd. dan Esa Anesi Masudi M.Pd. Penerbitnya adalah Pilar Nusantara. Bisa kita lihat buku ini merupakan hasil riset ya selama kurang lebih 7 tahun dan dari berbagai subjek dalam berbagai konteks ya, dipadukan dengan pengalaman pribadi serta refleksi atas pengalaman orang lain. Maka isi buku ini merupakan harmonisasi antara telah teoretis dan fakta empiris mengenai resiliensi. Ya, jadi memang buku ini tidak hanya teori tapi juga berisi tentang penelitian yang cukup panjang selama 7 tahun dipadukan dengan beberapa kajian maupun fakta empiris yang dialami penulis maupun orang lain ya. Jadi di sinopsis disebutkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari sering kita dihadapkan pada kejadian kurang menguntungkan ya, serta peristiwa traumatis yang memicu distress yang disebut dengan adversitas. Jadi ada beberapa 6 adversitas menurut McOkeefe ya, yang kemudian nanti akan dicari solusinya dalam buku Resiliensi ini. Di buku ini ditulis oleh orang dosen BK ya, yang memang fokus kajiannya adalah menangani orang-orang yang depresi, distres, maupun delusi ya, yang memang mendera bagi sebagian orang, bahkan semua orang, termasuk efek virus corona yang semakin membabi buta hari ini. Nah, jadi sekilas tentang buku ini isinya itu, Anda bisa membelinya di toko e-commerce atau langsung kepada penulisnya, atau bisa melihat deskripsi di bawah channel ini. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk review Resiliensi yang merupakan sudah cetakan kedua kalau nggak salah ini ya. Ya, sangat menarik, covernya juga menarik sekali. Untuk kertasnya book paper dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat terutama bagi teman-teman yang galau atau sering mengalami gangguan mental maupun kejiwaan maupun ya distress ataupun delusi atau ilusi ya.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, komentar, atau respon, atau kritik, silakan dicantumkan atau ditulis di kolom komentar. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.